Hello semua, selamat datang ke Mari Main Sama-sama Permainan Kanak-kanak. Hari ni saya dengan Alexia, XXL Barbie Queen. Dia teringin nak makan ais krim. Nasib baik, ais krim truck Kinetic Sand ni datang. Alexia, awak nak makan ais krim ke? Nak sangat. Jom kita tengok kat sini, kita boleh buka kat sini. Kat sini kita boleh tengok semua jenis ais krim yang ada. Biru dengan merah ataupun biru dengan ungu, biru merah polka dot. Banyak jenis yang sedap. Yang istimewanya kita boleh juga buat bentuk-bentuk kat sini. Apa kata ice cream dengan heart shape kat atas dia? Ataupun dengan gummy bear, ataupun orange, ataupun cherry, strawberry ke, bunga ke, ribbon. Ada yang orang suka? Adalah, saya teringin nak ice cream raspberry dengan blueberry yang besar ke atas dia gummy bear. Macam sedap lah saya nak buat awak ice cream macam tu. Dalam cone ke dalam bekas ice cream ni? Dalam cone lah. Baiklah, saya kena letak cone kat bawah ni. Oops, terjatuh. Kat atas ni, kita kena masukkan pasir. Awak cakap raspberry dengan blueberry. Jadi, mula-mula blueberry sikit. Oh, tak. Kita kena masukkan dengan ni. Lepas tu, saya pusingkan truck ni. Alexia bolehlah tengok dari situ. Macam ni. Saya nak pusing dia dari atas. Kita kena tolak dia ke sana ke sini. Kita tak boleh nak pusing dia sangat. Macam ni. Lepas tu macam ni. Saya nak tengok ke atas kejap. Macam ada yang tak kena. Sekarang baru betul. Lubang tu kena belah atas. Sekarang ais krim kita masuk kat sini. Dia kena masuk dalam. Okey, sekarang ada benda kat dalam. Sekarang saya pusing dia. Barulah jadi. Scoop pertama dah masuk. Macam ni. Tapi Alexia akan dapat scoop raspberry pula. Letak cone balik. Saya pusing dia sampai ada lubang kat atas. Masukkan aiskrim raspberry kat atas. Boleh picit sikit kalau nak. Tapi dia boleh juga masuk sendiri. Keluarkan yang lebih. Tada! Scoop seterusnya dah pun jatuh. Tinggi juga aiskrim ni. Scoop tu dah terjatuh. Tapi saya nak letak balik kat atas. Macam mana rupa aiskrim ni? Memang sedap lah. Tapi mana gummy bear? Saya nak buat lah ni. Ni dia bentuk gummy bear. Awak nak biru ke pink? Biru. Baiklah, saya akan buat. Comelnya. Gummy bear biru. Letak kat atas. Ni dia aiskrim awak dah siap. Saya letak kat tepi ni supaya dia tak jatuh. Sekarang saya nak buat aiskrim untuk saya. Saya ada mangkuk ni. Apa saya nak buat ni? Saya buat satu scoop biru. Lagi satu scoop biru.
Oops. Macam ni rupa dia. Sekarang saya nak letak scoop pink pula. Lepas tu bolehlah kita makan aiskrim sama-sama. Alamak, gummy bear tu dah terjatuh. Lepas ni saya kena tengok. Satu scoop pink. Alamak, terjatuh. Lagi satu scoop pink. Macam tu lah kinetic sand. Dia boleh terburai. Kepala gummy bear ni dia pun dah terjatuh. Dia senang terburai. Sebab tu kita kena letak gummy bear tu elok-elok. Saya nak bentukkan balik. Tu dia gummy bear. Mungkin saya boleh letak dia elok-elok kat tepi ni. Alamak, dah nak terburai. Awak kena makan aiskrim awak cepat-cepat. Alamak, terjatuh balik. Saya pun nak letak benda atas aiskrim saya. Saya nak letak strawberry. Tu pun dia. Alamak, dah terjatuh. Lagi sekali. Dah. Sekarang saya dengan Alexia ada aiskrim yang cool yang dibuat dengan kinetic sand aiskrim truck. Awak dah nampak, saya pun dah pernah tunjuk aiskrim truck ni sebelum ni. Bolehlah tengok video tu. Kalau suka, bolehlah bagi thumbs up. Bolehlah bagi thumbs up untuk Alexia. XXL Queen kita, dia suka thumbs up. Selain tu, tengoklah video-video kami yang lain. Awak dah pernah tengok banyak video dengan Alexia ni. Ada juga banyak video permainan yang lain. Bolehlah tengok, subscribe saluran ni. Tekan juga butang loceng supaya tak terlepas video-video baru. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.